Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a manihim. Asyhadu alla ilaha illallah la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pemirsa Tia TV yang berbahagia. Tidak lupa marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena setiap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebaikan bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk senantiasa memupuk diri, membekali diri untuk hari akhirat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita yang kita tidak bisa menghitung-hitungnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi, maha pemurah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan apa yang dibutuhkan oleh umatnya, oleh makhluknya. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan syukur itu kepada kita. Lain sakartum, la insakartum, la adi dan akum. Tetapi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, maka adab Allah itu sangat pedih. Pemirsa TV yang berbahagia, di dalam mengaruhi kehidupan ini sebenarnya apa yang menjadi perspektif kita akan menjadi apa yang kita rasakan. Jika kita diberikan air satu gelas ketika kita minum maka kita mungkin berpikir saya sudah menghabiskan setengah gelas dan saya masih haus dan saya tinggal hanya setengah gelas yang saya miliki, tetapi kita juga bisa berpikir bahwa alhamdulillah saya sudah mendapatkan air itu. Sudah uh, cukup untuk menghilangkan dahaga saya, dan saya masih punya setengah dari air itu. Maka sebenarnya, perspektif yang dibangun itu akan memberikan cara berpikir atau mindset kepada kita. Dan puasa ini mengajarkan kita untuk senantiasa dapat mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan senantiasa berdoa, Robana atina miladunka rahmatan wahai lana min Ya Allah berikan kepada kami rahmatmu dan sempurnakanlah jalan lurus yang telah engkau berikan kepada kami. Doa ini sederhana tetapi memberikan satu perspektif yang luar biasa karena ketika kita hidup dan kemudian diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala maka kebahagiaan akan meliputi kita. Tentu di dalam mengarungi kehidupan ini banyak masalah yang kita hadapi, tetapi tentu saja masalah-masalah itu akan kita selesaikan dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa mendapatkan petunjuknya. Puasa di dalam uh, wajiban kita menahan diri dari lapar, dari haus dan dari hal-hal yang membatalkan puasa sebenarnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita bisa saja menganggap bahwa puasa yang kita lakukan ini menjadi siksaan, tetapi faktanya sebenarnya puasa ini menjadi kebahagiaan karena di dalam berpuasa maka di dalam tubuh kita dapat beristirahat dan mereka atau organ-organ tubuh kita ini bisa melakukan detoksifikasi mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita kita memberikan ruang kepada uh, organ tubuh kita agar mereka bisa beristirahat dan itulah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kewajiban berpuasa kepada kita ada banyak sekali manfaat yang bisa kita petik dari puasa ini tentu saja selain pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kita akan mendapatkan kesehatan, dan tentu saja kita akan mendapatkan hal-hal yang baik dari kegiatan atau aktivitas puasa kita. Tentu, di dalam berpuasa, mari kita senantiasa perbanyak amal ibadah kita, mulai dari membaca Al-Quran sampai kemudian bersedekah, dan menebarkan kebaikan kepada siapa saja yang membutuhkan kita. Puasa mengajarkan kita untuk bersyukur sekaligus membawa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Billahi taufik wal hidayah nasu minallah wa fatkun qarib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.